Dalam video kali ni, kita nak review pelana final PLFA antara JDT dan juga Terengganu. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit lah pasal bola sepak tempatan. Asyik duk layan bola sepak luar je kan, bola sepak dalam pun kena layan jugalah kan. Lagi-lagi final. Geng-geng bangsa final tu hadirkan diri kat sini cepat. So EPL pun dah postpone kan disebabkan kemangkatan puteri Queen Elizabeth tu. So bila kemangkatan Queen dia bagi efek lah dekat EPL kan, takkan nak main bola juga kan. Raja hampa mati, raja ke puteri? Puteri Queen bahasa Inggeris, Queen bahasa Melayu, Queen. Queen je lah, faham-faham je lah. Aku tak ingat apa dia Queen tu. So EPL pun dah postpone ha. Senang semua bersatu tengok bola sepak Malaysia lah ni. Tapi ada juga yang kata tak minat Liga Malaysia, kata Liga Malaysia ni noob. Yalah, kita tak lah, Liga Malaysia ni memanglah di level yang lain kalau nak compare dengan Liga-Liga kat luar tu kan. Lagi-lagi Liga Eropah lah kan, semua tu memang bawah lah Malaysia ni kan. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia kenalah sokong Liga kita kan. Siapa lagi nak sokong Liga kita kalau bukan kita sendiri? Betul tak? Tapi sebelum tu ha, tengok aku dah cakap banyak, aku dah terlupa dah. Aku dapat jersey ni daripada jerseyrare.my. Memang padu, jersey ni aku pernah review hari tu dan dia sudah pun umumkan pemenang dia semalam. Semalam 2 hari lepas. Tapi kali ni aku nak review lagi sebab kualiti jersey dia bagi aku memang mantap. Hampa ramai duk tanya kat aku kan, kat mana abang dapat jersey oversize, size 4XL, size 5XL, besar-besar macam kita ni kan. Yang aku pakai lain ni adalah 3XL lah. Macam-macam dia pun ada, jersey Manchester United, jersey Arsenal, jersey tim-tim yang kalah, semua ada. Daripada size kecil sampailah ke paling besar tu aku tak pastilah. Tapi setakat 4XL tu aku rasa ada. Hampa boleh PM dia, hampa boleh tekan link dekat description. Okey, kita tengok game Terengganu dengan JDT. Dalam perlawanan ni, JDT dan juga Terengganu menurunkan barisan terkuat mereka. Di mana JDT mengandalkan Berksu sebagai striker utama dan Terengganu mengandalkan Cece Kipri sebagai striker utama mereka. Dan dalam perlawanan ni, boleh dikatakan perlawanan antara Arif Aiman dan juga Faisal Halim. Antara dua-dua player ni, mereka lah yang menjadi hype dalam pasukan masing-masing. So kita masuk dalam game kan. Start-start game memang Terengganu dan juga JDT memainkan high tempo game. Terengganu lah terutamanya, mereka mengamalkan high pricing dan juga counter attack. Memang laju pemain awal-awal ni. Sampai aku pun tak sempat nak bernafas tengok game ni. Dan Terengganu memang nampak eager gila nak dapatkan gol. Lagi-lagi gol awal lah kan, sebab hampa tahu kalau berhadapan dengan JDT, hampa memang kena dapatkan gol awal lah. Disebabkan kalau kita tunggu sampai JDT settle down, ha, memang mampus lah. Tentu JDT tak settle down lagi, so memang Terengganu ni ambil kesempatan lah. Mereka ni memang pressing, high pressing gila-gila dekat defender JDT, dekat play-play, semua play JDT kena high press. Dan walaupun JDT ni kena high press kan, tapi pemain-pemain mereka tetap tenang mengawal bola. Dan aku rasa start minit ke-20, JDT dah start dapat tempo mereka, dah start dapat game mereka dan main macam biasa macam selalu pemain. Tapi tak salah aku, minit ke-17 ataupun sebelum tu lah, Terengganu buat counter attack. Hampir-hampir saja Cece Kipri berjaya menjadikan gol. Tapi itulah, sayang gila lah dia tak passing. Aku rasa kalau dia passing lagi buka calon untuk skor. Dan tamsak jugalah kepada Farizan Malias ha, ramai duk throw dia kan. Tapi dalam game ni bagi aku dia okey jugalah. Okey ke gol tadi tu kena muka dia kan. Okey jugalah tu kan. Dan aku rasa kalau Terengganu leading dulu, aku rasa perjalanan game ni pasti akan berubah. Tapi sayalah, sepakan Cece Kipri ni berjaya dihalang oleh Farizan Malias. So bila JDT start dapat tempo, dapat nampak lah player-player Terengganu dah tak dapat pressing dah. Mereka dah penat dah nak press player-player JDT. Sebab player JDT ni memang tenang nak pegang bola. Ha, nak tahu tak apa beza JDT dan juga Terengganu dalam game ni? Bagi aku first touch. First touch player-player JDT memang sangat baik dalam game ni. Dan player Terengganu bukanlah aku nak kata teruk, mereka bagus juga. Tapi aku rasa JDT lagi better daripada mereka. Sebab dalam game ni, JDT telah menunjukkan kualiti tersendiri mereka dalam game ni. Mereka menunjukkan level diri mereka yang sebenar. So memang JDT ni, play-play mereka memang ada performa yang sangat baik. Dan first touch yang sangat baik daripada play-play JDT. Dan Arif Aiman, fuh, Arif Aiman dalam game ni lah. First half hampir-hampir dia score goal tapi terkena tiang awal-awal tu. Lepas tu sekali lagi dengan gerakan yang sama, dia shoot masuk goal. Dan aku rasa setiap gerakan Arif Aiman ni kan, sebelum dia dapat bola, dia dah tahu nak buat apa. Sebab dapat nampak setiap kali dia dapat bola dia tak fikir, dia terus bergerak. Dan itulah benda yang patut aku puji dekat Arif Aiman. Dan ada satu benda yang menyentapkan diri aku lah. Kau tengok tentu Arif Aiman tengah skor kan. Lepas tu tiba-tiba komentator tu cakap, di manakah anda ketika anda berusia 20 tahun, Arif Aiman telah menjadikan gol di final PLFA. Fuh, aku mau sabar diri terus ho. Kawan tu 20 tahun main final PLFA, kita tak apalah, rezeki masing-masing lah kan. Tapi komentator tu kuajak ho, menyentapkan hati ho. Aku tengok aku saja nak tutup oh. So bila JDT dah leading 1-0 kan, lagilah mereka selesa. Tapi Terengganu ni, mereka masih lagi belum menekan butang panik. Mereka masih lagi tenang. Dan first half berakhir dengan 0-0. Dan second half seperti yang dijangka, macam game-game sebelum ni, JDT memang second half mereka akan pump betul-betul.
Mereka akan high press gila-gila. Play macam Fernando Forestieri, Bergson dan Leandro Velasquez. Memang gila-gila pressing dalam game ni. Dan player yang betul-betul aku nak puji adalah Forestieri lah. Memang rajin. Turun sampai ke defend nak tolong barisan center back. Membuatkan player-player Terengganu ni memang susah gila lah nak masuk. Faisal Halim, first half bagi aku memang tenggelam lah. Tapi second half kita dapat nampak lah kebangkitan dia. Adalah juga beberapa gerakan yang dia buat. Lepas tu dalam usaha Terengganu untuk dapat gol, tiba-tiba JDT buat serangan dan akhirnya dapat bola dekat Bergson. Aku rasa larian Bergson tu adalah larian tipikal seorang striker. Walaupun Bergson tahu dia kemungkinan tak boleh dapat bola tu, tapi dia tetap lari juga meluru ke arah gol. Lelah kali dapat penalti. Tapi dia berjaya dapat bola tu dapat lepas sampai goalkeeper terpaksa pegang kaki dia. Dan tu memang total penalti lah. Memang kita tak boleh nak kata apa lah kan. Dan akhirnya ketenangan Bergson score gol dalam game ni. So JDT leading 2-0. Aku tentu aku dah start dah buat kan. Aku start buat poster lah, nak post kat YouTube community aku kan, nak tanya kat JDT kan. Lepas tu tiba-tiba Faisal Halim buat passing yang baik kepada Cece Kipre. Dan Cece Kipre shoot, bukan masuk gol. Kena kepala Farizal Malih dulu, lepas tu masuk ke dalam gol. So bila Terengganu score gol 1 kan, membuatkan game on balik. So aku rasa macam hype balik lah. Uish, kalau Terengganu comeback ni memang padu lah. Sebab lah ni kalau pernah tahu kan, satu Malaysia lah ni sokong Terengganu lah. Aku pun nak Terengganu menang juga sebab kita sukalah tim underdog menang kan. Sebab JDT selalu sangat dah menang. Bagilah Terengganu pula menang kan. Tapi sayang lah. Tapi sayang. Aku rasa true pass lah. Tak silap aku siapa buat lah. Leandro Velasquez buat dekat Bergson. Aku rasa goalkeeper tu dia tak payah pun nak keluar. Sebab benda tu aku rasa defend boleh cover. Aku rasa Bergson kemungkinan akan berjaya melepasi barisan center back Terengganu time tu. Tapi aku rasa keputusan yang dibuat oleh keeper Terengganu untuk keluar daripada kotak penalti untuk ambil bola tu adalah satu keputusan yang silap. Dahlah dia keluar daripada kotak penalti, lepas tu tak dapat pula bola tu. Waktu tu striker JDT ada dua, iaitu Sumareh dan juga Bergson. Apa lagi dapat dekat Bergson, Bergson cik je bola tu. Bagi aku, Bergson ni adalah seorang world class striker lah. Sebab hamba yang kan dalam situasi penyokong yang hype, dalam situasi final pula, penyokong penuh dalam stadium, dia boleh score macam tu, boleh score dengan keadaan yang sangat tenang. Dan aku rasa Bergson ni memang under their level lah kan. Dan dia score 3 gol tu, aku rasa memang kesilapan penjaga gol tu lah. Dan aku rasa memang kesilapan penjaga gol Terengganu lah kan. Tapi aku rasa buat macam mana kan, dah buat silap tu silap jugalah kan. Tapi aku rasa tak apalah, next game insyaAllah dia akan comeback balik keeper Terengganu kan. Dia muda lagi tak silap, future keeper Malaysia juga ni. Tapi sayang lah, dia buat keputusan untuk keluar daripada kotak penalti kan. Dan aku rasa kalau dia stay dekat situ kan, aku rasa dia boleh just save kalau Bergson shoot. Tapi itulah, dia keluar juga kan. Bila JDT dah leading sampai 3-1, aku rasa tu memang mematikan lah semangat-semangat player Terengganu. Sebab start JDT pegang bola tu memang selesa gila lah dia pun pegang bola kan. Terengganu punya player pun memang dia pun press. Tapi itulah sayang, memang player JDT ni memang kelas gila lah kan. Dia pun kontrol bola dengan baik, dia pun jaga tempo dengan baik, saling komunikasi antara satu sama lain dan nampaklah bergantung antara satu sama lain. Dan kalau kita nak puji player-player Terengganu, aku rasa aku nak puji inilah Habib Harun. Memang padu dia tu. Pemain yang sangat tenang nak kontrol barisan midfield Terengganu kan. Aku rasa kalau Terengganu tak ada ni kan, lagi teruk lah midfield Terengganu. So player-player JDT yang kalau kena puji aku rasa ramai lah. Tapi yang kuat kawan midfield JDT ni aku rasa Jancu Insa dengan Afiq Fazail lah. Tapi Afiq Fazail selepas digantikan oleh Nazmi Faiz Mansor pun still bagus juga. Nazmi pun berjaya kontrol dengan baik, tapi lebih sikit daripada segi ofensif. Aku dapat nampak lah sebab apa Nazmi Faiz Mansor ni masuk. Sebab waktu second half ni JDT nak lebih menyerang, tapi bukan mereka nak menyerang terus menerus. Mereka ni nak buat counter attack kalau Terengganu buat kesilapan. Dan nampak lah sebab Nazmi Faiz Mansor ni selalu buat lorongan-lorongan kepada winger-winger JDT, membuatkan player-player Terengganu ni susah gila lah nak ligan. Dan masuk pula fresh-fresh player macam Sumareh, macam Safiq Rahim, lagilah menyukarkan lagi pemain-pemain Terengganu. So itulah kan perlawanan kali ni kan, JDT menang 3-1 dengan Terengganu. Apa rasa apa rating untuk perlawanan ni kan? Best ke tak best ke? Bosan. Aku rasa okey jugalah kan, rancak jugalah kan final. Tapi dia tak serancak final-final sebelum ni lah. Tak tahu sebab mungkin JDT menang. Kalau Terengganu menang tu aku rasa mungkin lah hype kan. Mungkin esok satu Malaysia cuti. Lepas tu adalah orang kata kan, Menteri Besar Kedah yang nama sama dengan ayah aku tu, Sanusi tu, MB Sanusi kita, pakai baju Terengganu, dia pun kata bagi share kat Terengganu. Aku tak tahulah pasal apa kan. Kalau jadi macam tu mampus lah. So APL dah tunda minggu ni, tapi UCL dan UEL masih lagi berjalan. Tapi mungkinlah bagi ruang dekat aku untuk buat story football. Aku dah lama dah tak cerita kisah-kisah dalam bola sepak ni, betul tak? Dua asyik review game, dua asyik review perlawanan tu, masuk gua, keluar gua, tu je. So aku dah lama dah, sembang player pun aku tak sembang lagi. Ada orang minta James request, aku faham. Han dah minta banyak kali dah, aku faham. Tapi kita relax dulu, insyaAllah minggu ni kita akan cover. Dan kita akan cover. Kalau hampa rasa aku nak sembang tajuk pun minggu ni kan, cerita sikit lah kan. Kau historical match yang kita nak ingat balik ke kan, tulis kat komen okay. Dan itulah video kali ni. Dan jangan lupa beli jersey dekat jersey.my. Ada oversize punya jersey, jersey kecil pun ada, jangan risau. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Jangan lupa subscribe kat bawah sekali, channel-channel lain kat bawah sekali.
Assalamualaikum.